Jenderal TNI Endri Hartono Soetarto merupakan Panglima TNI yang memimpin dari tanggal 7 Juni tahun 2002 hingga tanggal 13 Februari tahun 2006 dan berasal dari TNI Angkatan Darat. Endri Hartono lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 29 April tahun 1947. Sebelum menjabat menjadi Panglima TNI, Endri Hartono pernah memegang jabatan dengan posisi penting di Angkatan Darat seperti Kasat, Wakil Kasat, Asops Kasum, dan Paspampres. Endri Hartono merupakan anak dari pasangan Ders Soetarto dan Siti Sumarti Soetarto. Beliau juga memiliki putri yaitu Ratri Indri Hapsari dan dua orang putra yaitu Indra Gunawan Soetarto dan M. Adi Prasantio Soetarto dari hasil pernikahannya dengan Dra. Andi Widayati. Endri Hartono dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan dalam bidang militer. Bahkan beliau memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni. Endri Hartono juga merupakan lulusan pendidikan kesarjanaan Strata I Sekolah Tinggi Hukum Militer, S3